Yo, balik lagi bersama kami di sini. Bukan kami, tapi saya sendiri. Ya, kali ini saya akan bikin suatu video yang berbeda. Biasanya saya bikin vlog sama Siva, karena hari ini Siva nggak ada dan saya pun nggak kemana-mana. Jadi, saya putuskan untuk bikin sebuah video yang berbeda. Satu minggu yang lalu, saya tuh beli satu barang. Itu barang impian dari dulu yang baru kesampaian kemarin. Barangnya itu nggak mahal, tapi cukup lah. Dan juga bukan barang yang bagus. Dan kita akan coba untuk unboxing. Oke, yang mau beli referensi, nanti bisa gua kasih linknya ya. Mau tau barang apa? Let's see go! Yo, nah barangnya sekarang udah ada di belakang. Lumayan besar barangnya. Besar ini. Jadi mungkin kalian bisa tebak isinya apa? Ya, betul sekali, ini adalah sebuah sepeda. Gak mahal, murah, dan kalau digambar sih ya bagus. Oke, kita langsung aja kita lihat. Mudah-mudahan nih bagus asli juga ya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah pisau cutter. Waduh, nggak masuk frame ya kebesaran, tapi nggak apa-apa, kita buka langsung. Kita sayat-sayat. Sap. Kitut. Dalamnya itu ada satu buah kotak yang gue belum tahu isinya. Apa isinya ini? Wah, kita mendapatkan satu buah coknya ya, petunjuknya, dan dua buah pedal. Dan ini, oh ini kayaknya buat yang joknya yang buat didudukin itu yang begini. Nah, gini. Dan ini lampu rem. Detiknya bukan, belum LED ya ini. Dan tidak menyala. Jangan harap ini LED. Ini apa nih? Cincin. Cinika. Enggak tahu apa itu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu adalah teng teng tadadeng teng. Ternyata berat, teman-teman. Gimana rakitnya ini? Ya, kita coba saja. Ini adalah sebuah sepeda keluaran desain Elemen ya. Gue sih kurang ngerti masalah sepeda. Ini pertama kalinya juga beli sepeda. Gak tahu worth it, bagus apa enggak. Yang jelas buat gue ini adalah terjangkau. Oke, coba kita bongkar. What's up, man? Nah,
selesai sudah. Kita ngerakit sepeda. Ini di belakang kamu bisa lihat, di belakang ini udah jadi. Keren sih, cuman ya kalau kualitas bahan mungkin ya agak kurang lah, nama sepeda murah ya. Tapi lumayan kalau buat nongkrong-nongkrong sih, sebenarnya kayak buat olahraga. Yang penting kan berkeringat ya. Oke, nanti bagaimana rasanya, nyaman atau enggak, handlingnya kayak apa, nanti saya cobain dulu. Nanti gue kasih testimoninya di akhir video. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe channel kita. Bantu share juga agar kita bisa bikin video yang lebih bermanfaat. Oke, see you next video.